Kalau di video sebelumnya perjalanan kita di wisata Sarai Hill terhenti di sini untuk istirahat sejenak, maka di video kali ini kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk eksplor bangunan ikonik ala Santorini yang ada di depan sana ya. Selanjutnya setelah video openingnya berikut ini ya. Nah jadi spot ini tuh beneran jadi primadona foto-foto sih ya. Nantinya juga kita akan banyak menemukan situasi di mana kita tuh harus nunggu giliran lewat karena spotnya sedang ramai dipakai foto-foto oleh pengunjung di sini. Tapi ya nggak apa-apa juga sih, namanya juga kan memang wisata foto-foto ya. Jadi kita tetap enjoy aja jalan-jalan kita di sini. BTW buat yang penasaran isi bagian dalamnya, yuk kita cek nih, mumpung ada pintu yang terbuka. Dan ternyata isinya tuh kosong dong, jadi memang gak ada apa-apa ya di bagian dalamnya ini. Kosong melompong, atau mungkin nanti kedepannya akan ada tenan ya. Kurang tahu juga sih. Yang pasti kita lanjutin aja jalan-jalan santai kita di sini ya, sambil tetap lewat-lewatin pengunjung lain yang sedang asik foto-foto. Tapi tetap sih, kita sendiri sebisa mungkin gak sampai merusak momen foto-foto pengunjung lain ya. By the way, ini kita mulai naik tangga lagi aja nih. Kalau nggak salah di sini tuh ada sampai 4 tingkat ya bangunan estetik ala Santorininya ini. Mana sini? Lantai 4 mah, sekian. Oke, tadi kita sempat kepentok gitu ya sampai ngegeser letak dudukannya. Itu sih gara-gara kita sendiri kurang hati-hati. Sekarang ini udah dibenerin lagi posisinya, jadi ayo kita lanjutin lagi aja jalan-jalannya ya. Bentar, Bang.
Lagi aja perutnya gitu orang tutupin kerja kan. Iya ada.
Nah, jadi sekarang ini kita sudah beres nih muterin lokasi wisata foto-foto Sarai Hill yang ada di kawasan Puntlut, Bandung ini. Banyak banget ya spot foto-fotonya di sini. Ditambah lagi petugas-petugas di sini juga yang pakai baju coklat itu baik-baik sih. Malah bisa diminta tolong sih untuk fotoin kita di spot-spot foto yang ada di sini. Jadi menurut kamu sendiri gimana? Jadi pengen mampir ke sini juga nggak nih? Dan sampai di sini aja ya video kita kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya dari Nesgo Project ya.